Sementara itu, tetap bugar hingga lanjut usia terbilang jarang dialami masyarakat era digital saat ini. Kuncinya adalah konsisten berolahraga, manajemen stres, dan tentunya mengikuti pola makan yang sehat. Inilah pemenang kategori master untuk pelari berusia 50 tahun ke atas. Ia sukses mencatat waktu 43 menit dalam menempuh lari 10 km mengelilingi komplek perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Minggu 17 November kemarin. Bahkan setelah berlari jauh, nafasnya masih terkesan stabil, walau sudah memasuki masa awal lanjut usia. Ternyata kunci kebugarannya cukup sederhana, yakni hanya perlu konsisten berolahraga dengan menyesuaikan waktu dan kekuatan tubuh. Oke, yang penting kita tidak harus lari kencang, tidak harus lari jauh, yang penting konsistensi kita dalam berlari. Itu tergantung dari kemampuan masing-masing, tidak usah dipaksa karena kita bukan atlet, jadi sebatas kemampuan tubuh saja. Pelari asal Balikpapan ini turut mengapresiasi Arutmin atas perhatiannya terhadap pelari usia tua dengan melombakan kategori master. Ia berharap event ini bisa ditiru oleh penyelenggara lainnya karena terbilang jarang diadakan di Kalimantan Timur. Selain di Banjarbaru, Somalia juga telah ikut lomba di berbagai negara lainnya seperti Prancis, Jerman, dan Jepang. Ahmad Mahfur, Banjar TV. Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih.